Halo guys, pagi-pagi tuh ada yang lagi manggil Khalid di luar. Ada dua temennya, si Sekar sama Andra. Andra ya deh. Yes. Jadi Khalid kebetulan hari ini tuh ulang tahun nih yang ke-1. Dan temennya di komplek tuh cuman yang paling kecil cuman mereka berdua. Dan katanya mau ngasih kado, yuk kita lihat itu depan. Apa itu? Apa itu? Bebet deh katanya. Tapi enggak. Siapa yang pilihin gambar ini? Siapa? Oh, Mbak Andra. Tos dulu, tos adik, tos dulu. Tos. Tos, tos. Mas Sekar, atau lagi? Tos. Tos. Adik. Wah, ada mainan, ada bagus. Wah, ini mainan. Makasih, Mbak Andra. Tuh adik. Wow. It's amazing. Bagus. Oh, ke situ. Terus. Oh iya, ada nyangkut hari di tengahnya. Oh, nanti ada masukin ini ke kotaknya sini. Tuh. Ya kan? Oh gitu, adik sukanya memang dia. Oh gitu. Ya. Nih masukin sini kalau itu. Sini tuh masukin. Tuh diajarin tuh. Mana kita dulu masukin. Itu yang mana? Tuh yang kotak. Dia bilang apa? Terima kasih. Itu ya. Mana di videoin papi tak nanti kamu. Nanti oh, kamu. Hai guys, kayak gitu. Katanya. Assalamualaikum baby Khalid. Yes. Udah mandi, mau kemana sih? Pergi. Mau pergi ya? Bajunya ganteng, bajunya ngikutin papi nih. Baby What? Khalid mau dibawa mami kemana nih? Kita mau jalan-jalan guys. Makan. Mau makan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Mulki Aulia di YouTube channel ini, My Classic Rides. Jadi mobil udah dipanasin nih si Murdoch. Kebetulan hari ini itu tanggal 26 Februari. Alhamdulillah nih ulang tahun Khalid yang ke-1. Birthday boy. Lagi dipakein sepatu, mau foto sama Mbak Andra dan Mbak Sekar. Hehehe. Jadi guys, sebenarnya kita bukan tipe keluarga yang rayain ulang tahun. Karena sekarang lagi waktunya makan siang aja sebenarnya. Jadi mau ngajak Fitri sama Khalid buat makan siang di Margonda di The Harvest, makan kue sebenarnya. Yumi, jalan. Oke, Mbak Antra dan Sekar, bye. Tos. Sama Papi tos enggak? Tos. Silakan yang berulang tahun. Kalian duduk depan karena jaraknya deket banget, cuman sampai Margonda doang. Kak. Sebelum jalan-jalan, jangan lupa untuk subscribe dulu YouTube channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya ya, supaya kamu nggak ketinggalan untuk nonton video berikutnya. Thank you. Sekarang kita mau baca doa di perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita udah masuk ke Jalan Juanda di Depok nih guys. Jadi kalau mau menuju ke Margonda dari rumah gua itu biasanya ngelewatin Jalan Juanda ini. Selain ke Margonda, biasanya kalau jalan-jalan cari tempat makan itu kita juga suka ke daerah Cibubur. Sekarang ini ujung Jalan Juanda. Kita mau masuk ke Jalan Margonda. Margonda ini panjang guys, ini jalan utama dari kota Depok. Dan di sini juga pusat bisnis
sekaligus pemerintahannya, kantor wali kota. Kita mau The Harvest, sebenarnya The Harvest tuh posisinya ada di sana. Kita mesti muter balik dulu nih guys. Halit, nanti kamu mau makan apa nih Halit nih, Mi? Di restoran ya? Kalau ada spaghetti ini gitu boleh. Ini dia tempatnya. Oke. Gimana ya? Oh, sini aja. Alhamdulillah, kita udah sampai Halit dan Mami. Sepatunya pakai dulu setelah. Sepatunya lepas-lepas terus. Setelahnya belum. Istana kue. Hey birthday boy, kamu ingin makan kue? Boleh. Matching bajunya sama dinding. Oke guys, jadi untuk di The Harvest ini itu kita mesti akses menunya pakai scan. Kebukalah ini kan menunya, dan habis lihat-lihat ternyata memang itu bukan main course gitu, tapi lebih makanan-makanan cemilan gitu. Dan kalau mau yang agak berat itu di burger and sandwich. Nih harga-harganya. Jadi kita putusin buat, nah nih kayaknya ada promo menunya juga nih, Deluxe Brunch Deal, Rp55.000. Dia croissant tapi udah dapet ice latte. Pesan apa, Mi? Donat donatan. Biar Halit bisa emak. Suka nggak Halit? Suka ya? Gila. Oh, nyam nyam nyam. Makanan papi juga udah dateng nih. Kita mau cobain nih ice latte-nya The Harvest. Terasa susunya karena latte kan lebih banyak susu dari kopinya. Oke, Halit karena dia lagi belajar jalan nih guys. Ini udah setahun hari ini, tapi dia masih takut nih buat bisa langsung jalan tanpa dipegangin. Ngajak ibu masuk. Ngajak apa Halit? Halit itu. Ini kita makan keroyokan guys. Pesan kue karena Halit tadinya mau buat nyicip-nyicip dia supaya makan. Tapi kayaknya nggak habis. Iya, gede banget. Gede banget soalnya kuenya. Bengong, anak kecil bengong, anak kecil bengong, anak. Baby. Mantap. Makan kentang goreng. Mantap, kalian suka french fries nih. Ini guys yang namanya paket Deluxe Brunch dari The Harvest. Jadi pesan makanan ini dan minuman ice latte Rp55.000 exclude pajak. Kita coba french fries-nya. Kemana, mau kemana? Oh. Halit, kita cobain nggak? Enak. Ini ada salad. Dan ini croissant ya, Mi? Iya. Tapi apa isinya nih, roti ini? Salmon. Oh, ini isinya salmon. Tadi ada pilihannya, kalau nggak mau salmon, tuna. Nah, kita berdua itu sama-sama pilih yang salmon. Kita lihat ya. Oh, ini salmonnya nih, guys. Yang warna merah ini. Yang ini adalah, coba. Butter nih. Mentega. Sekarang papi dulu yang gendong ya, karena mami udah lapar banget tuh. Ini kalau ada salad gini tuh bikin seger gitu loh guys, sayur-sayur mentah yang bikin kulit kita tuh lebih glowy. Cheers.
cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kulitnya empuk banget, gak keras gitu. Akhirnya disitu nih, makanannya. Oh iya. Nah, dah, pulang kita. Oke guys, mungkin gitu aja vlog untuk kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe YouTube channel ini supaya kita makin semangat buat bikin video jalan-jalan berikutnya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.